Pasar Cendrawasih Kota Metro, Senin pagi mendadak heboh. Pengunjung dan pedagang di lantai 2 pasar panik saat seorang pengunjung pasar yang sedang hamil tua hendak melahirkan sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sang ibu bernama Arniati, warga Gedong Meneng, Bandar Lampung. Wanita berusia 29 tahun itu akhirnya melahirkan di atas lapak pedagang kosong yang berada di Pasar Cendrawasih. Proses persalinan secara normal dan berlangsung cepat dibantu petugas vaksinator yang berada di gerai vaksin di area parkir pasar. Sekira jam berapa itu? Setengah sembilan lah. Setengah sembilan. Katanya itu orang pengamen, orang dari Kemiling. Orang dari Kemiling? Iya, ngamen di sini. Berangkat dari sana belum ada rasa mau ngelahir. Sampai sini langsung deprok di sana. Duduk di amben itu loh, di meja-meja di atas. Om sempat ngelihat itu? Yang lihat udah bayinya udah ngelahirin, udah lahir bayinya udah keluar. Terus ada yang nolong nggak om di situ? Iya dari kesehatan. Dari kesehatan ya. Bayinya laki-laki apa perempuan om? Perempuan deh. Perempuan bayinya ya. Jadi itu bukan warga Metro ya. Hingga Senin siang, ibu dan bayi berjenis kelamin perempuan menjalani perawatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak AMC Kota Metro. Dari Metro, Yoyok Wede melaporkan.